billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wal karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang dikasihi lagi dihormati Datuk Haji Nur Hisham Ses, Koordinator Barisan Nasional DUN Kota Anggerik, Puan Jumaiyah Masdi, Penolong Koordinator DUN Kota Anggerik, Puan Siti Sarabanun Muhammad Amin, Guru Besar SK Taman Bukit Subang. Dia hari ni kuat cahaya dia, matahari ikut dia. Dia bergerak matahari pun ikut. Yang Mulia Raja Syarul Yang Dipertua PABG Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Subang, Cik Salahuddin Mat Ali, Pengerusi JPP Zon 21, Saudara Azizul, Pengerusi Surau Al-Fatah Pangsapuri Lili, Pengerusi-pengerusi surau dan barisan JMB Kawasan Taman Bukit Subang yang bersempatan hadir dan juga yang sempat minum dengan saya pagi tadi lah di bawah pokok. Ada dari muka yang saya nampak tu tadi minum dengan saya, dia meja lain lah. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka dengan pantun tu tadi yang tentang kucing tercakik tadi. Apa hak pula kucing tu tercakik makan sardin? Dia makan ikan biasa pun tak tercakik, makan sardin tercakik. Kan tercakik tulang pula tu. Tu sardin luar negara lah saya ingat. Sardin kat Malaysia payah jumpa tulang. Kan? Jadi kita hari ni memilih untuk berada dalam majlis ilmu, kan? Majlis ilmu yang mana tajuk pada hari ni adalah rejuvenasi keibubapaan. Apa maksud rejuvenasi? Orang perempuan mesti kena tahu. Saya nak tanya, tak kira, lantak lah. Dah mula nak tanya pula lah, ceramah-ceramah aje lah, memekak sibuk tanya tu kan. Saya gemar tanya yang depan-depan. Kalau tengok dia dah aduh, dia kata kan, dia dah aduh dulu tu, tu perangai tu. Salah, bila tanya mula lah kan, alah nak ceramah-ceramah aje lah. Ya seorang dah cubit kawan, aku dah cakap jangan duduk depan, jangan duduk depan. Apa maksud rejuvenasi? Orang perempuan patut kena tahu rejuvenasi ni sebab apa? Sebab dialah paling banyak peralatan-peralatan peribadi dia kan ada tulis rejuvenasi. Dekat shampoo pun ada tulis, dekat skin care dia pun ada tulis rejuvenate your skin. Oh, bahasa Jawa. Apa maksud rejuvenasi? Ha, tengok. Ha, kata wanita ni mula tengok Google. Apa maksudnya kan? Ha, mula cari apa maksudnya kan tu. Kan? Apa maksud rejuvenasi? Maksud rejuvenasi, rejuvenate. Selalu ada istilah peribahasa Jawa dia sebut rejuvenate yourself, otherwise you harden. Maknanya kalau kamu tidak berrejuvenasi, kamu akan menyusahkan orang lain. Maksud rejuvenasi ini adalah peremajaan, meremajakan. Bukan secara perkiraan tetapi lebih bersifat fizikal. Makna perubahan diri itu, meremajakan diri kita, biasanya supaya sesuai dengan keadaan masa dan zaman. Maka benarlah apa yang disebut oleh Sayyidina Umar tentang mendidik anak-anak. Apa dia sebut? Didiklah anak-anak kamu mengikut zamannya, kata. Makna zaman tak sama, tak boleh pukul rata. Kita dulu boleh, kenapa sekarang tak boleh? Bukan semua keadaan kita boleh apply keadaan tu. Mak kita sampai bising, mak kita bising kat kita cara kita didik anak kita. Kadang-kadang dia kata, bukan main lagi anak kau, kau bagi handphone seorang satu. Mak-mak dulu mana ada bagi? Handphone pun tak ada time tu. Kalau nak bagi pun tak boleh, kan? Cuma satu elemen yang sama dulu dengan sekarang, apa dia? Yang patut kita apply, iaitu elemen kawalan. Ha, nampak? Contoh, budak hari ni memang zaman dia ada handphone. Dia nak buat assignment ke, dia nak buat apa, kerja-kerja nak cari kadang-kadang. Kita pun cari dalam handphone, nak cari maklumat-maklumat yang anak kita cari kadang-kadang.
Tetapi kawalan itu yang nak kena ada. Mak ayah dulu kawal, tapi halangan-halangan, cabaran-cabaran luar macam internet, dunia teknologi maklumat, tak seteruk hari ini. Hari ini bukan hanya anak terganggu, anak mak mentua pun terganggu hari ini. Faham? Disebabkan teknologi maklumat. Anak mak mentua tu terganggu disebabkan ex-boyfriend dan ex-girlfriend. Tentang. Betul. Tiba-tiba semuanya mengaku dia pernah berhubungan dengan Samsul Debat ketika di sekolah dulu. Contoh, contoh kan. Dulu peduli pun tidak. Tiba-tiba mengaku. Contoh, sebab dunia tak cuma maklumat. Mulalah sampai hati kau lukakan aku. Wah, keluar dekat dalam Facebook. Dulu dengan sekarang tak sama. Anak-anak kita dengan kita masa jadi anak dulu tak sama. Kita jadi anak dulu, ingat lagi. Bah ni ha, duit yuran cikgu suruh bayar. Letaklah situ yuran duit. Nanti cukup bulan abah bagi. Cakap dengan cikgu, cukup bulan abah bagi. Abah kita cakap apa itulah kita ambil. Kita pun besok cikgu tanya, siapa lagi nak bayar duit yuran? Cikgu. Ha, kenapa? Abah saya cakap tunggu cukup bulan. Ha, yalah, cikgu pun tulis kat situ, cukup bulan. Budak hari ni bawa balik tunjuk kat mak ayah dia. Mak, ani cikgu suruh bayar yuran. Bila? Hari ni juga. Mak dia, dalam surat ni cakap selewat-lewatnya minggu depan. Tak ada, minggu ni juga. Semua cakap minggu ni tu. Budak hari ni tak sabar, perasan ke tidak? Nak cepat. Kita dulu nak minta duit dengan mak kita, nak minta duit dengan ayah, tengok mood ayah balik macam mana. Tentu tinjau. Assalamualaikum. Tak boleh cakap. Time makan, bersorangan. Marah ni, tak boleh minta. Terpaksa pakai talian hayat. Mak cakap dengan ayah tu. Lepas tu maknya pun pandailah dengan trik dia, dia pun ambil lah cawan. Lepas makan tu, bang, minum lah. Hal minum lah. Sebelum abang minum, baik kau cakap apa yang kau nak sebenarnya. Tak ada lah abang, bukan apa pun anak kita. Ha, apa dia? Suami tu sambil dengar sambil minum. Abang tak dengar. Betul, saya kena gayakan baru faham, bukan nak minum sangat. Oh, tak nampak sekali lagi. Apa dia? Lepas tu anak kita ni, ha, dia minta duit yuran. Ha, berapa banyak? Dah, tak adalah banyak sangat, RM50. Ha, enggak banyak sangat. Okeylah, besok bayarlah pakai duit kau. Settle. Abang izinkan, tak ada masalah. Betul, boleh settle betul. Kan? Nak tunjuk dulu dengan sekarang tak sama. Betul. Tak sama. Dalam kita mendidik anak ni banyak isu. Banyak isu hari ni. Itu sebabnya kita kena tengok anak kita zaman mana. Dulu punya zaman, zaman sabar. Kan? Tanyalah orang-orang lama yang ada kat sini. Kan? Orang-orang lama yang ada kat sini. Dulu nak masak air, pakai periuk. Tunggu air mengelagak. Jaga api. Masak air. Dah masak tu curah masuk dalam blidi. Tu blidi. Baldi. Asahlah dari penceramah ni tu kan. Kampung betul sekampung-kampung kan. Letak dalam bekas-bekas tu lah. Yang baldi-baldi besar tu, bekas-bekas besar tu kan. Sebab bekalan air dia. Bila dah mengelegak air tu, dia cedok air tu, letak dalam kolek. Nak buat air ni dalam kolek. Budak hari ni ceritanya budak tu. Kolek tahu tak? Tanya anak kita. Kolek tahu tak? Tahu kolek dia? Tahu. Alhamdulillah. Agak ayah mak kau cawan pun panggil kolek tak? Muncul. Malam tadi saya tanya budak yang lagi besar pada dia. Dekat Pol Sangor malam tadi saya tanya. Tahu tak kolek? Tahu budak tu? Tak tahu. Jangankan budak tu, bapak dia pun tak tahu kolek. Kan? Sebab bapak dia pengungsi Dun Kota Anggrek. Dia orang KL, dia lain kan? Bukan sini, dulu-dulunya pengungsi, bukan sekarang. Sekarang tahu. Buat letak air tu dalam kolek tu, mana ada uncang-uncang dulu?
Sabar, kacau, sabar, tak ada terus sab jadi tak. Kacau, terapung serodak lah. Bila minum, pasal lepet mulut pula. Sedap sab, jenial sedap lah. Ha? Dulu. Lepas tu dah ada uncang. Lepas tu dah tak ada dah masak dalam piuk. Masak dalam cerek. Yang tua-tua ni dah mula pakai cerek. Tapi ramai pula yang pokak tak terangai dah masak. Boleh pula cerek menjorit. Masaklah, masaklah, masaklah. Tapi hari ni di rumah penolong koordinator Dun Kota Anggerik, takkan-takkan tawih panih, takkan-takkan tawih sajuk, betul tak? Malahan di rumah guru besar sekolah kebangsaan Kit Subang, takkan-takkan tawih jadi kopi. Ha, tu zaman dia. Jadi jangan heran kalau anak kita tak reti bancuh kopi. Tak reti dia, tak, saya tunjuk tu satu contoh yang paling senang. Itu dah zamannya. Saya ceramah di PJ Hilton, perempuan tu la ilaha illallah. Tak kenapa lawa sangat. Yang datang jumpa saya semua ialah lawa. Kan? Termasuklah yang jaga buku tu. Kan? Bersusun puih dia milih baju dalam tadi macam tu. Sampai saya tanya berapa bulan, sampai saya pun salah dah tulis tadi bulan tadi. Aduh hai. Dia datang, cik, nak minum kopi, tea or mi? Yang mi tu saya tambah lah, tak ada kan. Saya yang perasan macam tu. Nak kopi, tea. Kata. Saya tak boleh dia minum kopi dengan teh. Saya nak kopi O. Kalau teh, teh O. Sebab dah lama putus susu. Saya nak kopi O. Dia pun cakap, okey lah, kopi O. Dia, dia tekan, ceng, 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 surr, pump. Siap, kopi O, sadap. Huyai. Bak, zaman dia. Sebab pasal putus susu tu kan, memang ada sejarah, ada hidup saya tu. Tenang. Saya ceramah, tu yang saya tanya banyak kali, tajuk apa, tajuk apa. Hari ni rejuvenasi ke ibu bapa. Okey, sebab dah pernah dua kali, saya salah tajuk bila pergi ceramah. Kali pertama di Melaka. Dulu mana ada PA-PA sendiri je. Okey, okay, tajuk dia apa? Okey, okay, penyampaian khidmat berkesan. Okey, okay, okay. Kita pun masuk dalam planner simpan. Penyampaian perkhidmatan berkesan. Khidmat berkesan. Saya pun ingat ni kaki tangan awam lah ni. Ceramah dia Air Keruh Resort. Country Resort. Masuk dalam dewan tu seramai-ramai. Semua berseroban pakai kupiah. Eh, khidmat apa pula dia orang ni? Saya pun minta, boleh tak ambil pamphlet tu dia punya ni, atau cara saya tengok, rupanya penyampaian khutbah berkesan. Khutbah dengan khidmat jauh betul lain. Mujurlah ada slide tu kan. Kali kedua nak pergi ceramah dijemput Felda Serting Raja Alias. Saya pun telefon, hari ni tajuk apa? Sebab tajuk tak ada. Dia kata sempena hari apa entah, saya pun tak perasan. Lepas tu saya telefon, hello kak, tajuk apa ini kak? Oh, tajuk dia kelebihan penyusuan susu ibu. Ah sudah, apa pula apa nak cakap. Kenapa pula panggil saya bawa tajuk ni? Tak, dia orang nak sangat. La ilaha illallah, saya kata panggil. Kenapa pula tajuk ni? Tak ada tajuk lain. Tak, sebab hari ni sempena hari penyusuan susu ibu sedunia. Kata. Satu kojur pula nak tengok dalam ni. Saya pun buka lah, tanya di Google apa pula. Saya pun tak apalah, semangat lah ni kan, dah orang nak dengar. Sampai salun semua tertua. Saya kata apa nak buat yang tertua dia dengar ni, saya cakap. Ha. Dah koreng-koreng pergi balik, saya cakap. Saya kata macam tu. Daripada nak camah 2 jam, langsung camah sejam itu. Cepat lah. Ha, itulah antara yang saya tak boleh lupa. Jadi bila sebut tentang mendidik anak, kan diajar oleh ulama' dulu-dulu, nak mendidik anak ni ada 3 tahap. Tiga tahap. Tahap yang pertama adalah pada 7 tahun yang pertama. Tahap kedua, 7 tahun yang kedua. Dan selepas itu adalah tahap yang ketiga. Tahap 7 tahun yang pertama tu, layanlah anak seperti raja. Apa yang dia nak, kita berikan. Daripada kecil, kita tatang bagi minyak yang penuh. Oh, kata orang kita kan. Maknum minyak penuh pun tak tatang macam tu. Menatang dia tu, sampai kita panggil dia menatang lah. Menatang punya budak macam tu lah kan, ha? Menatang punya marah. Sebab tu, sebab seorang mak hanya tahu perasaan tu, sebab dia melahirkan anak. Bila anak tu menjawab balik, terasa terguris hati dia. Wah, wah, dah, wah.
kena jack orang perempuan dulu sebab kajak dia panggil lelaki banyak. Kan? Menatang dia jadi tak ada masalah. Apa dia nak? Dia nak mainan, bagi. Dia nak basikal, bagi. Dia nak itu, bagi. Waktu 7 tahun pertama. Sebab kita insya-Allah, kita ni berada pada zaman susah-susah pun boleh bagi benda tu. Zaman dia. Kita bertuah hari ni sebab banyak kedai RM2. Balilah apa dia nak, bagi. Jahanam, tak adalah ralat mana. Bagi. Tapi masuk 7 tahun kedua. Masuk umur dia 8 tahun, dia dah masuk sekolah apa semua. Layan dia seperti hamba. Mula bagi dia tanggungjawab. Pada pukul ni sampai pukul ni dia kena buat apa. Time ni dia kena buat apa. Semayang kena semayang. Dia ni kena buat arahan daripada seorang. Kita ni macam jadikan dia tu hamba, suruh dia buat kerja. Tolong mak ni, basuh pinggan tu. Tolong ni ha, basuh kain. Contohlah kan, masuk dalam mesin macam mana, ajar. Macam mana kemas rumah, macam mana, semua ajar dia. Dan bila dia dah jadi hamba, tak semua benda yang dia nak kita boleh bagi. Kita sebagai orang yang berkuasa ke atas dia, kita kontrol. Nak handphone, boleh. Tapi handphone ni macam mana? Untuk tujuan apa? Tanya dulu. Oh, sebab kawan-kawan ada handphone, tolak. Permohonan ditolak. Ni ha, sekarang kawan-kawan semua mainnya PS3, PS4. PS4, okey. Kenapa? Kenapa kalau ada tu, ada ke cikgu tanya dalam kelas? Tak ada. Habis kawan-kawan beli, reject. Tengoklah. Kan? Cuba tanya budak-budak tu ha. Budak tahfiz tu ha. Cuba tengok. Sajuk. Paut tengok eh. Terutama yang lalap tu ha. Sajuk ah tu tengok. Biar dia, jangan kajut dik, biarkan. Dia bukan tidur tu, dia zikir. Cuma. Dik. Kau tengok kau usik dia, biar dia usik, dia penat. Tak, bila kita tengok anak-anak tu kan, dia lagi lah. Mana ada? Berapa kali sehari main game dia? Ada main game tak? Ada. Kau ni salah skrip betul lah. Aku patut kau cakap lah, tak ada. Aduh, I feel betul lah. Kan? Mana ada? Dia mengaji. Saya pergi dia sekali tu, saya pergi ke satu sekolah tahfiz tu tengok budak tu. Macam ni pegang kitab lah. Dia mengapal sambil berjalan, munah mandi, munah mandi. Lepas tu dia nampak saya. Dia sambung balik ha, dia maknanya kalau kita tengok tu anak kita menghafaz, ya Allah, sajuk hati kita, so dia hafaz Quran melancar. Kalau tidak sampai tua, tak adalah ayat lain, inna atoina kulullah, inna atoina kulullah, tak adalah ayat lain dah. Itulah ayat yang dipertahankan kan? Tak ada masalah, dah boleh baca banyak kelebihan surah Al-Ikhlas tu, cuma suruh dia hafaz Al-Quran. Tapi bila masuk selepas selesai yang kedua, tahap kedua, tahap yang ketiga, selepas selesai apa? Selepas selesai 14 tahun, masuk je umur 15 tahun, layanlah dia seperti sahabat. Anak-anak kita 15 tahun ke atas, kalau kita mengarah dia macam budak-budak, dia akan lari daripada kita. Kita kena berkawan dengan dia. Anak yang lelaki, dia mula berjalan naik kereta dengan ayah dia. Round. Jom hari ni ikut ayah pergi kota Anggerik ni, pahal lah. Pergi tengok ni ha, ceramah kat sekolah kebangsaan Bukit Subang. Samsul Debat datang. Samsul Debat tu siapa? Alah, ceramah yang tertinggi tu lah. Ya, aku tak tahulah siapa. Dah orang panggil Debat datang lah. Jom datang. Wah, sekarang ni cantik lah tempat ni. Yelah, semenjak ayah jaga, cantik lah tempat ni. Oh, cantik. Dia berbual ni, anak beranak ni. Waktu tu lah. Sekarang ni, tu lah. Macam mana lah? Best tak ni? Tu, dia cerita lah. Tanya-tanya. Ayah pun bagi nasihat. Kau belajar rajin-rajin. Ayah dulu nak belajar susah. Kau ada peluang. Masa tu yang lagi masuk dekat kepala anak tu. Yang perempuan pun sama. Dekat dapur dia dah mula dah. Mak minta tolong. Oh, dia sini tolong. Mak tak tolong. Mak tadi kan kat sekolah kan. Kenapa? Mak. Ada seorang lelaki tu bagi surat kat Alung. Surat apa? Anak perempuan. Surat apa? Entah, dia kata nak mati sangat dah tak jumpa Alung. Ha, pahal. Entahlah, dia kata dia rindu kat Alung lah, itulah, inilah. Habis Alung macam mana? Alung tak nak, Alung nak belajar. Baguslah. Mak pun setuju. Nanti Alung cakap dengan dia lah, jangan kacau Alung lagi dah. Jangan, tak baik cakap lelok. Cakap kat dia, nak kawan boleh, tapi nak ni dah lebih-lebih tak boleh. Sebab kita semua nak belajar kan. Cakap macam tu. Yelah, yelah, nanti Alung cakap macam tu. Lawak, handsome kebudaknya Alung. Boleh tahan lah. Ha, nampak? Ha, cerita nampak. Gambar dia, gambar dia ada. Ada? Eh, kata tak suka dia gambar. Tak, gambar-gambar ramai dulu masa kelas. Oh, iya ke? Mana gambar dia? Wih, handsome budak ni.
Tapi kalau menantu mak macam ni lah, ya Allah. Eh, mak ni pula, ada kan? Mak dulu girlfriend mak, apa boyfriend mak dulu pun handsome macam ni lah lebih kurang. Tak macam mana, tak ada jodoh dapat ayah kau. Dia cerita macam tu lah. Jadi bersahabat benda tu lagi apa? Jadi apa-apa benda dia takkan lari daripada mak ayah dia. Kalau kita marah anak kita, kadang-kadang anak kita, mak tak kira nak kahwin, kita marah. Dah gatal sangat, baru lepas SPM, nak nikah sangat. Kau nak bagi makan apa budak tu? Duit kau belanja pun aku bagi. Dulu-dulu boleh. Sekarang kalau kita marah budak tu, tak apa, tak apa. Demi kasih kau, lautan api kurnangi. Biar kering air di laut. Terbakar seluruh hutan belantara. Untuk meninggalkan di kau tidak sekali-kali. Melepaskanmu bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Dia cakap macam tu kan? Kan? Sabarlah. Sebenarnya tu je yang saya tahu pun. Lari sampai ke Lombok. Dia budak-budak hari ni dia kena psycho. Pada satu kes, anak tu datang, budak ni lepas PM nak kahwin lelaki. Lepas sikit kak, mana siap spotlight tawik mana yang tuan lain tu pun siap sedia nak ke depan. Tam lepas subuh letak makeup luruh orang ke main dekat matahari ni kan? Cair puas waktu tacap dah tak kan. Dia cakap dengan ayah dia. Dia berdabar tu, ya Allah, macam mana nak cakap ni. Dia dah bincang dengan girlfriend dia, dia nak kahwin. Ni kisah benar ni juga. Ya. Alung cakap lah apa dia. Ayah dia macam dah baca-baca. Ayah dia pakar psikologi jugalah. Kenapa? Alung rasa macam, macam nak kahwin. Bagus. Ayah dia kata, bila kau nak kahwin? Tak beranjak kan? Biar betul ayah pun. Dalam 3 bulan lagi, benda baik jangan lewat-lewatkan. Dia dah mula macam ni. Ya betul, aku salah rumah ke apa dia. Ayah panggil, yang dia panggil mak, yang sini yang. Apa bang? Anak kita nak kahwin. Ya ke? Bila? Nah, mak dia pula. Ya, apa dah jadi dengan rumah aku ni dia. Dia menyangkakan mak ayah dia dua-dua marah. Lepas tu jadi sini. Sekarang ni kawan kau berapa orang? Kawan Alung dalam 500 lah, campur kawan Facebook. Kawan ayah kau 500, mak kau pun lebih kurang 500, saudara mara kita 500, 2000 lah. Kita anggarkan jemputan 2000. Ok, kita nak bagi makan apa? Tak apa, kita bagi makan Maggi. Mana pernah kenduri bagi makan Maggi ayah? Oh tak ada, tak apa, jom sesama kita tengok. Ayah pun buka internet, cuba tengok ni. Ni ada caterer ni, apa yang murah kita tengok, jimat sikit. Nasi putih dengan papadom ni. Ayah, orang paling kurang ayam nak kena ada satu. Daging ke rendang sikit ke. Lepas tu ada sayur satu jenis. Okey, tengok. Yang ni ada package ni. Dia offer RM10 satu kepala. Kalau dapat lah, kalau dapat lagi hari ni. RM10 satu kepala. RM2,000 makna RM20,000. Okey. Lepas tu kemah, takkan kita nak bagi makan je. Kata, oh free kemah. Scallop pasang sendiri. Okey. Maknanya RM20,000. Hantaran berapa? Itulah dia cakap hari tu. Masa kita bincang, dah bincang. Ayah puan nahan. Berapa hantaran? Dalam RM15,000 sebersatu. Jangan, ayah dia kata. Kenapa ya? Biar ada RM15,000 sebersepasang tak apa. Bukan sebersatu, takut kasut sebelah kan. Kan, jadi semua sebelah-sebelah macam mana pula. Biar ada sepasang. RM15,000 campur RM20,000, RM35,000. Sekarang ayah nak tahu berapa yang kau ada. Dah ingatkan pakai duit ayah. Ayah pun keluar wallet. Kau tengok dalam beg duit ayah. Bayar duit kereta, balik rumah ni ayah tinggal. Yang ayah ada berapa? Duit ASB saya pun abang dah sapu. Okey, tak payahlah cakap. Tak apalah, tak apa. Okey, tak apa, relax. Sekarang kita tengok apa carrier yang ada dekat dalam yang boleh menyebabkan kau dapat RM35,000 dalam tempoh 3 bulan selain pada merompak dan menyamun. Cek semak, oh jadi doktor boleh, jadi lawyer boleh, jadi engineer boleh, yang profesional ni. Doktor ni kau tengok, doktor pakar RM23,000 sebulan. Jadi lawyer, kalau kes bunuh kau dapat, kes bunuh dan sebulan tu 3, banyak dia bayar kau ni.
ataupun kau jadi engineer, mana satu kau nak? Jadi lawyer lah ya. Jadi doktor lah ya. Doktor glamour sikit. Ayah setuju. Bangga ayah kalau kau nak jadi doktor. Sekarang kita tengok ada tak doktor pakai SPM je. Bila dia tengok kan, alamak tak ada lah ya. Jom kita tengok berapa lama belajar. Kau nak belajar dalam negara ke luar negara? Luar negara lah ya, glamour sikit je kita tengok. Belajar kalau termasuk in-house training apa semua ni, dia mahu dia nak berapa lama ni? Dekat 7 bulan, dekat 7 tahun ni. Ha, 7 tahun. 7 tahun. Cukup telefon girlfriend kau, sanggup tak tunggu 7 tahun? Hello, dia dah terikut dah rentak ayah dia sekarang. Hello, hello B. Itu tak terdaya sebut tu. Hello B. Hu. Kan. Di kat ne. Di kat sini ni kan. Dia pun tanya B. B, boleh tak kalau kita kahwin lepas 7 tahun? Dia bising lah. Letak telefonnya. Tak telefon, tak telefon. Dia pun letak. Pap, letak telefon. Masa ni. Dia marah, biarlah dia marah. Cuba kau tengok orang yang belajar kat luar negara ni, ambil doktor ni. Kenapa? Yang grad ni, yang dah lempar-lempar topi dia tu. Ha, kenapa? Cuba tengok. Lawa ke tidak? Lawa. Mana lawa dengan girlfriend kau? Lawa ni lagi? Tahu tak apa. Baik kau sambung belajar. Ya, tak kisah kalau kau nak kahwin ni. Tapi duit tak ada macam mana? Berapa lu ayah bayar nanti je? Ni nak contoh ni, contoh. Bukan nak lap perlu sangat. Kan? Ha, jadi makna kata macam tu lah keadaan dia. Ya, jadi dengan anak kita kena tahu. Setiap rumah tangga mestilah memiliki keinginan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu bapa ada rules and regulation dia dalam rumah tangga. Meremajakan kehidupan kita. Islam is the way of life. ISLAM. I itu sendiri adalah is the way of life, cara hidup. Nak selamat kita di dunia dan di akhirat, cara hidup Islam kita nak kena amal. Wah, matahari ni nak ikut. Nyalah, duduk senyar lah. Senyar, senang. Kan, tak ada masalah. Memang ya, cara hidup Islam, daripada pagi sampailah ke malam. Yang kedua, sederhana kehidupan kita. Bila kita bermewah-mewahan dalam kehidupan kita pun ada masalah sebenarnya. Hebatnya seorang Islam itu adalah apabila dia boleh hidup bersederhana dengan tahap dia memiliki segala-galanya. Kalau ikut duit, kita boleh beli banyak lagi kereta, mungkin. Kita boleh tambah rumah lagi dan orang di dalam rumah itu, mungkin. Faham? Faham dengan tak setuju, beza tau. Faham ke tidak? Faham, okey. Cuma tak setuju lah kan, okey, tahu. Kita boleh bagi apa juga kemewahan, tetapi tidak semestinya, sebab itu bukan keperluan. Maknanya bersederhana kita dalam perbelanjaan kita, kehidupan kita. Ketiga, L, law. Law ini ada undang-undang dan syariat yang kita kena ikut dan keluarga kita. Suami hormatkan isterinya, isteri lebih lagi hormat kepada suami. Suami isteri sebagai mak ayah hormat kepada anak-anaknya. Jangan ingat anak-anak ini sebab dia budak maka kita boleh perlakukan apa saja. Mereka juga perlukan kehormatan daripada kita. Along, tak. Along, ayah masuk boleh. Jadi anak tu kan hormat ayah dia sebab ayah dia masuk bilik pun ketuk minta izin. Budak tu tengah telanjang tukar seluar. Bayangkan besok tu ayahnya pula tengah tukar seluar telanjang depan anak macam. Sebab anda ayah dia ajar anak dia buka pintu tak payah ketuk pintu pun tak apa. Nampak? Kenapa matahari kat tempat lain saya yang panas? Aura panas tu kan dekat saya, Ustaz. Kejap lagi kan, ceramah ni kan berkali-kali sudah semua tingkat tingkat teh dah naik. Dah semua kat dalam kat koridor. Jadi pada hari ni aduh. Kelakar tu lagi ni. Saya adalah insiden-insiden yang kelakar saya jumpa. Baru-baru ni ada dekat surau, dekat USJ, masjid dekat USJ. Dia nak keluarkan mic tu. Mic yang ni tak clear, dia tambah satu mic lagi. Ada tengok kot dalam YouTube. Mic ni tegak tak boleh, rebah tak boleh. Sudah dia ambil satu bunga tu, pasu bunga dia letak macam tu, dia letak depan saya. Saya tak boleh ceramah lepas tu, tergelak, berair mata saya.
Dengan Yang Mulia Tengku Puteri pun ada masa tu, dia pun galak. Aduh, tak pernah mikrofon nak letak dalam pasu je ni, saya cakap. Saya cakap macam tu lah. Jadi hari ni, ha, kan betul dia duduk belakang, saya tak cakap. Kalau saya, mujur lah saya tak ceramah kat meja tadi. Kalau tak, memang dia duduk ke kanan saya tadi. Aduh, aduh, hai. Tak apa, tak ada hal, kan? Tak ada hal. Inilah kenangan yang takkan kita lupakan kat sekolah, kan? Mana Allah Ta'ala sayang kita? Mana yang kita pergi, matahari ikut. Cahaya menyinari hidup kita. Macam itulah keadaan. Yang depan ni pun nak keropan-keropan gitu. Meh keropan, meh. Saya ceramah kat Melaka, hujan lebat, panuh tuan keliling. Aku pun tak tahu nak cakap orang depan nak keliling. Jadi pada hari ni, dia tak tahu lah jadi kan. Tak ada masalah. Ya? Ha. Maka kita ni semua ada amanah masing-masing. Ada undang-undang kita masing-masing. Bila sebut undang-undang syariat Islam, itu dia cerita. Mana yang syar'i kita buat, mana yang tak syar'i kita jangan buat. Seterusnya amanah A tu amanah, ada amanah yang ada untuk kita. Amanah untuk kita yang mana kita kena jalankan, amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai seorang isteri, amanah sebagai seorang anak, amanah sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa. Semua ada amanahnya. Kak depanlah sikit lah. Depan sikit, sian. Saya tak boleh tengok orang panik tu, depan. Redup sikit. Yang seorang tu koting dah panik tu. Tinggal kepala yang belum panik lagi. Dah kepala keropan. Lambik lagi ceramah ni sampai matahari dah sampai ke muka orang berhenti. Jadi makna amanah yang nak kita jaga, dan M, muafakat persaudaraan Islam. Itu dalam Islam memang ada lah. Ya, muafakat makna kita bersaudara satu dengan yang lain. Nak jadi ibu bapa yang baik, tak boleh dalam rumah saja, dengan masyarakat pun kena baik. Wah, terasa hati kau jauh pula duduk tu. Kan? Jadi muafakat kita sesama ni, macam ni kan datangan. Semua okey, tak ada masalah. Jadi anak-anak nampak kita baik dengan semua orang. Yang tu teladan yang kita nak bagi ke anak kita. Kan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian dipertanggungjawabkan atas orang yang dipimpin. Seorang amir, yakni raja, adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya. Isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya. Makna suami pemimpin. Itu sebab orang perempuan jawatannya di rumah adalah... Jawatan orang perempuan di rumah adalah apa dia? CEO rumah tangga. Orang lelaki selama-lamanya adalah penasihat, yang mana kata-katanya tidak wajib untuk diikut. Seolah-olah macam itulah keadaan sekarang. Cakaplah apa pun, mesti ada pindaan.